Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil menabrak minimarket di Jalan Raya Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak minimarket yang terekam kamera pengawas di Jalan Raya Keramat Mulia, Kuningan, Jawa Barat pada Minggu malam. Dalam rekaman kamera pengawas itu, mobil berjenis SUV meluncur masuk ke dalam minimarket. Pegawai yang sedang melakukan pendataan barang hampir tertabrak. Kejadian ini membuat kaget sejumlah pembeli yang sedang berbelanja di area minimarket. Akibat kejadian ini, pemilik minimarket mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Menurut keterangan Kanit Laka Polres Kuningan, insiden bermula ketika sang pengemudi berinisial A menunggu istrinya berbelanja di minimarket. Diduga mengantuk, sang pengemudi kaget saat istrinya minta pulang usai berbelanja. Mesin mobil pada saat itu dalam keadaan menyala dan pengemudi malah menginjak gas hingga mobil masuk ke dalam minimarket. Pada saat itu kondisi mesin nyala dan untuk pengemudinya masih berada dalam kendaraan. Istrinya turun untuk membeli sesuatu di Alfamart. Setelah berbelanja di Alfamart, kemudian masuk ke mobil lagi. Pada saat sudah pintu ditutup, terus bilang berangkat, posisi pengemudi injakan kakinya berada di posisi di gas. Dan pas itu langsung pindahkan ke posisi drive, artinya jalan, harus maju kan posisi itu. Jadi pas saat itu langsung gas diinjak, ini masuk ke drive. Artinya. Untuk sementara mobil SUV diamankan di Mapolres Kuningan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.